Alright guys, assalamualaikum and welcome back to Hakim Edition channel. Hari ni hari ke berapa RMO? Aku dah lupa lah, tapi tak apa, kita katakanlah ini RMO ke-12 lah kan. Okay, minggu kedua RMO ni aku pun Sri almost lost my mind. Macam-macam lah, aku dah tahu nak buat apa, tidur pun dah jemu. Lepas tu dengan hal universiti aku lagi, set kata tangguh, set kata postpone, set kata kelas online lah semua. Ui, aku tak tahu lah, memang pening weh. Aku nak cakap apa kalau kelas online kan? Sebab aku ada subjek kira-kira kot. Kalau kau pergi kelas pun kau tu faham, ni nak belajar online pula. Oh my god. Tapi macam apa saja yang ketentuan Tuhan ni kita kena terima lah kan. Macam mana? So aku harap korang semua yang tengok video ni sihat walafiat, family korang sihat. Dan kita proceed lah pada video kita ni, alright? So basically apa aku nak cerita hari ni adalah waktu apa RMO ni diumumkan, aku sempatlah merasa apa pembelian yang waktu kita nak get ready untuk RMO ni lah kan. Dan aku juga merasalah panic buying. Aku tak panic buying tapi aku merasalah tengok orang lain panic buying. Betul ke aku tak panic buying? Tapi basically tak lah, sebab aku family kecil je nak panic buying apa sangat. Apa saja kau beli pun insyaAllah dia dah, okay? So waktu aku panic buying tu, aku tengok lah geng-geng lari semua keluar kabut ambil makanan dalam tin kan. Aku tengok makanan dalam tin, aku tak sempat nak ambil. Aku just dapat ambil sardin macam tu je, yang macam baked bean aku suka tak sempat. Jagung apa semua kan, sardin pun just lah aku je. But somehow bila aku lalu kat bahagian frozen, dua makanan ni tak ada siapa usik tau. Aku macam, weh serious lah, ini pun apa, dalam preparation tu kan. Ini senang makan apa semua kan. So kat tangan aku ni basically adalah daripada company CP. Siapa yang pernah pergi Siam, Thailand kan, korang nampak dekat CP diorang paling banyak lah makanan CP. Yang selalu korang tengok yang orang duk suka gila tu, yang macam tengah kecoh kat Twitter dan sebagainya tu, adalah burger. Burger kat Malaysia ni tak ada yang CP punya. So aku pun dah lama tak masuk Thailand. Dah aku masuk dan arwah bapak aku kerja kat Sinto tu, tak sempat lah aku nak review lagi untuk korang. InsyaAllah BRO ni, kalau universiti aku kata extend SEM, aku memang cadang nak trip ke Thailand. Kalau tak pun kita tunggulah habis kelas online pun semua. InsyaAllah ada bajet aku nak pergi Thailand, kita review burger lah. Tapi buat masa ni, kita review dulu ni, okay? So basically, yang aku ada kat tangan aku ni adalah spaghetti chicken sauce, alright? Spaghetti chicken sauce ni aku assume dia rasa macam bolognese lah kan? Chicken bolognese yang memang mostly aku suka lah. Tapi aku selalu pakai sos Prego kan. Ni first time nak makan yang instant, harap sedap lah. Okay, and kat tangan kanan aku ni ada spaghetti aglio olio. Alright, so basically harga diorang ni, spaghetti aglio olio ni RM4.20. Yang chicken sauce ni murah sikit, RM3.80. So for expression aku untuk plastik ni, kau boleh nampak lah nipis dia macam mana. And dengan bila ni lah dengan kuantiti berat dia untuk harga RM4. Okay lah, kalau korang nak compare, korang nak buat sendiri dengan yang luar, aku rasa yang ni just in between, so much better lah kau buat sendiri. Tapi tak tahulah, boleh lah kot kan. So tak apalah, kita tengok dulu lah macam mana kat luar dalam dia. Alright guys, welcome back. Basically macam ni lah rupa dia bila dah dipanaskan, lepas diperangat. Man, aku orang utara sebut perangat. Okay, presentation dia memang agak fail lah eh. Bukan presentation dia lah, presentation aku. Sebab aku rasa tak siapa pun nak makan buat keluar. Unless, betul lah makan panaskan dalam ni. Tapi tuang kena buat keluar juga kan. Takkan nak makan terus dalam ni kot kan. Dalam asrama dulu boleh lah. Okay, basically dia macam ni lah rupa dia. Kau boleh nampak yang merah ni chicken sauce,
yang kau tahu lah, ini of course olio-olio kan. Alright. So tanpa buang masa lagi, so jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the only chopstick yang aku jumpa dekat rumah aku ni, sebab dekat rumah aku ni yang pakai chopstick aku je, acah kena kan. Chopstick sayangan aku tertinggal pula dekat Palam. Itu keluar kebut sangat balik. Okay, ni chopstick daripada Sushi Empire kan. Selalu je ni. Apa lah. So jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak try. So alright, aku rasa aku nak try. Aku suka yang ni kalau real life nya. Aku nak try ni dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia ngam kak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay lah untuk kategori ini pun kira fast food lah kan. Eh silap, ini instant food. Nah, dia bukan fast food, instant food. Eh betul instant food. Frozen food, whatever lah. Tapi untuk kategori yang tu okey lah. Sebab dia datang okay, kau boleh nampak macam ni bawang putih. Memang real lah kan. Orang cakap bukannya extract ke apa. Plus dengan sosis pula. Okay, kau boleh nampak sosis dia. Fokus lah. Okay lah, kau boleh bayangkan lah ni sosis. Right, which is okay lah. Sebab orang cakap tak adalah macam makan Maggi selalu kosong dengan kuah je kan. Hari ni berserta lauk kira okey lah bagi aku. So adakah malam ni aku akan buat post mukbang aku? Ni kan mukbang lah sebab ada sikit lah bocor ni. So basically RO ni jangan cakap lah. Aku nak cubalah buat sebab ni nak masuk yang fasa kedua punya RO eh. Aku cuba nak buat benda yang aku nak sangat buat bila aku busy. Tapi tak, aku nak start last week lagi tapi dia macam tak berjadi lah. Dia jadi macam okay, okay buat. Lepas tu member call, weh jom video call, weh jom plato lah apa semua kan. Aku macam okay on. Kau tahu lah bila main platos. Lagi dia tak apa, data coverage apa recover tu. Nah, lagi tu lah duk main. So enak tidur lambat. Waktu pagi memang tak demonial person. So aku berazam lah. Esok lepas aku buat video ni, okay aku akan edit awal apa semua. Maybe aku akan cuba buat lah apa yang aku tak boleh buat waktu busy. Basically dekat olio-olio ni, dia punya lauk banyak juga. Even dia potong kecil-kecil lah. Ni kurang tak sampai satu batang hotdog ni, satu batang sosis. Maybe 75% benda yang panjang tu atau half lah. Sebab dia potong kecil-kecil. Tapi okey lah kalau nak yang jenis berlauk. Aku jenis suka Maggi ke atau benda jenis yang berlauk. Itu pasal kalau aku beli Maggi, aku mau tu Maggi tarik mami tu yang tom yum. Yang dia ada udang kering lah apa semua kan. Ada sayur ataupun yang ada sendawan. Even tak banyak tapi aku suka nampak aku punya portion tu meriah tau. Atau family aku cakap beradon lah. Itu pasal kalau family aku buat mie kari, topping dia ya Allah macam-macam dah buat mie kari pula. Nak lagi buat sambal kerang. Maybe aku dah terbiasa macam tu lah kan. Tapi itu bila dengan family lah. Bila dah student ni kau hadap je. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap aku nak rasa ni pula sebab aku dah tak sabar lah duk usah dari tadi. Aku ada sembang dengan member aku dah bila pasal ni. So member aku ni memang minat gila lah mukbang. Dia paling dia minat Shake Dot dengan Aziz Osman lah. Dia cakap dia suka Aziz Osman lagi sebab Aziz Osman kalau makan dia akan fokus yang tu. Dia terus makan lah. Kira macam atau cara dia just go tau. Kalau Shake Dot dia jenis okay makan yang ni, lepas tu dia makan yang ni kan. Aku more to Aziz Osman lah sebab aku minat cara penyampaian dia. Shake Dot ni
Maybe aku sebab aku tak biasa sangat tengok mak video dia, tapi dia still okay bagi aku. Yelah, memang okay lah nak banding aku. Tapi itulah, aku maybe ada panggil sikit jasik dot. Kalau betul lah apa yang ni, sebab aku pun tak puasan. Aku akan tengah makan ni, aku rasa terni lah yang ni. So, hentam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Tak terkata. Okay lah, para sedap dia bukan sedap gila lah, tapi terasa lah untuk apa, instant frozen food. Kalau rasa dia macam ni, okay, dia pakai chicken, apa, chicken apa lah, kalau tak salah panggil beef mince, apa, daging kisar kan, ni chicken. Okay lah, sebab aku jangan order chicken punya. Kalau untuk bolognese, aku suka beef lagi, tapi untuk ini okay. Dia ada potong juga carrot, bentuk dadu macam mixed veggie punya carrot lah. Ini sedap weh, sedap. Ini daun apa eh? Tu lah pandai makan eh. Takkan daun kari ke kan? Daun limau eh? Daun limau lah nak kena semasam kan? Sorry lah guys, aku tak ada background kitchen. Paling fundamental punya pun aku tak ada tu. Sekejap macam mana dia ni malas masuk dapur. Mak aku dah bising lah banyak kali, macam mana nak hidup, bunjang semua. Tapi alhamdulillah lah aku boleh survive diploma aku. Thanks to kawan-kawan lah yang sanggup membantu. Even salah seorang dari kami pun ada yang tak kira buka tin, sardin apa semua kan. Tapi unity tu lah, unity bila kau bonding dengan kawan, semua benda boleh settle. Alhamdulillah, tu antara benda best lah bila duduk rumah sewa ni. Antara pengalaman mahal bagi aku. So insyaAllah nanti habis RO ni balik rumah sewa, aku nak ni lah, nak macam mana cakap, nak suruh orang rasa ni pula, mesti orang suka. Actually aku pun kata dia sangat pakai chopstick kan, tapi aku lagi enjoy pakai chopstick pada garpu. Cuma kau nak makan ni, kau kena perangat elok-elok lah, kena panaskan elok-elok. Sebab apa aku difahamkan waktu aku ambil, zaman aku ambil sains dulu kat sekolah, habis tak ingat lah pun. Tak silap aku, kuman dia tak mati bila sejuk, dia mati bila panas lah. Bila dia sejuk dia hibernet. So kalau ada pelajar sains kat sini, kalau aku salah tolong betul kan lah. Aku dulu kelas pun pergi tak tidur, tapi tak fokus untuk menyimbang. Sekarang ni aku puas hati juga lah untuk olio-olio ni, sebab bawang putih semua ada. Dia bukan sekadar rasa tau, dia memang macam real life punya spaghetti. Sorry lah, aku memang assume dia macam Maggi biasa lah kan. Macam mana kita tak pernah makan. Tapi rupanya aku salah dan okey lah. So alright, kita move pada yang favourite aku ni. Aku macam tu lah, selalu yang sedap-sedap, best-best, favourite, kita makan last. Macam ayam goreng kan, ayam kulit tu, selalu makan last lah. Alright, apa? Chicken sauce. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni memang aku enjoy lah makan ni. Tapi a part of me macam sekarang ni lah, maybe 80% tengah fokus lah apa aku tengah buat. Tapi yang betulnya 20% dalam otak aku ni, aku macam mana okey eh, kelas online ke extensem. Sebab ni pun antara benda pertama lah aku pun tanya mak aku dalam sepanjang hidup dia. Mak aku dah almost 50 ke 50 lah, 50 lah sama aku. Kerana dalam 50 tahun dia hidup, ada tak pengalaman kena lockdown RO macam ni ke? Dia cakap sepanjang hidup tak pernah lagi. So aku yakin
most pada kita, terutama yang muda daripada aku. Ini mesti first time eh. So korang rasa macam mana? Extend SEM ke atau kelas online yang lagi better? Aku yakin kita tak ready tau untuk kelas online. Sebab kita tak biasa kan. Benda baru kita tak try. Jadi macam tu lah. So boleh jadi macam kita ni pun macam pertama akulah. Macam dulu SPM, okay, ini batch pertama paper 3 kan. Selalu jadi macam tu lah masa-masa. Lepas tu aku nak pergi teknik dengan vocational kan. First time vocational dia perkenalkan, tak ada SPM, terus diploma. So aku memanglah gamble lah keadaan tu. Tapi antara batch yang first time try, so kami boleh declare kami ni batch yang berani lah kan. Basically aku ingat satu paket okay, bila aku pegang tadi untuk beli pun aku rasa cukup ni satu. Jadi tak apalah okay, untuk review je kan. Lepas tu untuk dinner je. Dinner macam tak perlulah makan banyak sangat kan. Tapi ternyata aku rasa aku silap lah. Sebab okay, satu paket tu pun macam tadi time makan olio-olio tu pun aku dah habis, aku rasa kenyang lah. Yang ni macam kau ada perasaan sikit macam tak mak lah. Nak makan lagi. Macam Maggi lah. Satu bungkus tak cukup, dua bungkus kadang lebih. Okay, portion dia besar juga lah. Walaupun nampak kecil, mengenyangkan sebab berlauk eh. Akhirnya habis my first mukbang. So alright guys, alhamdulillah baru saja makan dua spaghetti yang aku tak expect, yang aku letak expectation aku yang sangat low. Tapi rupanya aku salah. Company CP memang pandai masak dah. Even spaghetti sejuk beku jangan nak perangat je. Memang unbelievable. Eceh. Tapi macam mana pun itulah, kita ni lain je nak. Lain pendapat kan. Maybe korang try nanti mungkin tak sedap kan. Mungkin ada orang lagi suka olio-olio daripada bolognese. On behalf aku, acceptable lah okay. Cuma harga dia, tapi kalau fikir balik lah kan, okay, aku memang duk terasa harga dia mahal okay. RM4 apa? RM4 berapa sen lah, RM4.8 ni. Mana resit lah, RM4.20 dengan RM3.8. Tapi nak expect apa, spaghetti kot. Bukannya Maggi kan. Maggi mungkin dia mass production. Lepas tu dia benda kering pula. Dia just buat serbuk instant tu kan. Tu lah boleh cover harga murah. Benda ni bukan mass production. Cik eh, sembang macam apa, usahawan. Tak lah. Which is aku fikir balik, okay lah. Sebab kau makan kat luar pun spaghetti apa dekat RM10 kan, RM9 lebih. Kadang sometimes boleh pergi RM15. Kalau kau makan spaghetti yang untuk student punya, macam kat student lunch ke student cafe pun ni RM5, simple kan. Ini kira okey lah sebab kau macam beli, simpan, bila datang masa malas kan, hujan lah, malas nak keluar ke kan. Okey, okey lah. Aku pun maybe akan beli buat stok nanti kat rumah sewa ke apa kan. Beli, okay, maybe hujan tengah malam buat assignment, boleh lah nak makan. Tak adalah asyik makan Maggi je kan. Cuma kena invest sikit lah. Right, so total untuk aku memang okay, acceptable. Aku memang, dan terasa lah sedap. Rasa sedap gila tu idak lah. Aku pernah makan lagi sedap kan, dekat cafe yang branded sikit ke, cafe hipster ke, atau ibu mak aku buat, aku terasa sedap. Aku buat sendiri pun aku rasa sedap. And, tapi acceptable okay. Korang boleh nak try, memang baloi lah. Even first time nak try. And insyaAllah, itu baru dua produk pertama CP. CP ni aku check banyak produk dia. Okay, spaghetti kita dah try. InsyaAllah hari kita nak try nasi pula, okay? Tapi itu di next video lah. Alright, so thanks a lot siapa yang support aku since day one. Alright, jangan lupa teruskan support channel aku ini. Kalau ada suggestion boleh komen di bawah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, goodbye.